Mantan Perdana Menteri Abe ini orang yang sangat berperan penting dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang, sehingga hubungan itu menjadi mitra strategis dan mempererat hubungan persahabatan yang lebih akrab antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang. Ini salah satunya. Karena itu kita ingin meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi dalam berbagai bentuk kerjasama yang lebih konkret, terutama hal-hal yang memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan ketika Presiden Jokowi juga hadir di Tokyo pada Juli yang lalu.